Ini Cerno. Oh my god, what? Oh. Oh, what? What? Bro! What? Halo. Halo guys, gimana kabarnya? Sekarang Vion lagi reaction ke trailer terbaru Snowbreak Containment Zone. Ini salah satu game yang Vion mainin. Vion main gamenya setiap hari Jumat malam ya. Dan ini akhirnya Vion bisa ini ya, react langsung tentang game trailernya. Kata para ajudan tuh ini game apa trailernya makin keren. Jadi budgetnya itu mereka udah mulai dapet ya buat bikin konten-konten ataupun trailer-trailer yang sekiranya mengundang player-player baru. Jadi tanpa basa-basi kita langsung tonton aja bareng-bareng ya sebentar. Oke, ini videonya bakal pakai bahasa Inggris subtitlenya ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, langsung aja kalian komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang video ini. Lanjut aja, let's go. Oke, ini jadi kayak ada ini ya, ada apa namanya? Enggak, maksudnya Vion posnya di tempat yang salah guys, mohon maaf. Kita lanjut aja deh. Ini banyak yang bilang dia, wow, what? Oh, wait. Ini Cerno, oh my god, what? What? Bahaya. Wait. Oh my god, what? Ini ada apa ini? Sebentar, ini aman gak buat pemain? Oh my god. Sebentar, baru 40 detik. Baru 40 detik trailernya udah bikin pemain. What? Sorry children, ini firman maaf ini trailernya. Mungkin bakal bahaya ke depannya. Oke, fair warning dulu. Bocil keluar dulu. Hush. Ya, kita lagi nonton balik videonya. Jadi unit baru Tante Enya dan Cerno. Oke, dua kepribadian ya, dua kepribadian. Black and white. Wow. Wait, menghilang? Enggak kan? Oh, boss. Oh, new boss. Ini new boss. Itu Cerno yang satunya? Ada Cerno ini kayaknya di dalam? Atau ada orang gitu, gak tau? Wow, beneran. Oh, pistol dengan machine gun. Jadi unit barunya sekarang E-nya sama Cerno ya. Wow, oke, itu di finish. Ini bakal pen... Wow, ajudannya powerful. Anjir, wow. Okay, that's the best trailer ever. Oh my god. Oh. Itu megang di mana? Oi. Oh. Oh, what? Stop. What? Okay, belum selesai. Oh my god. Oh shit, udel dong. Oh my god. Oke, ini new operative, oke. Cerno dan Enya. Ini dua-duanya bintang 5 gitu. Oh my god, my money is gonna be... Oh no, uang Vion bakal hilang sih, jujur aja. Oh, simple banget senjata ya. Shotnya, oi, bahaya, oi. Developer, tolong. Ini Vion harus bikin resume tentang trailer gamenya ke developernya nih. Ini bahaya banget nih buat bocil nih, jujur aja. Ini outfit. Ini nanti ada pakaian maid ya buat Cerno. Oh my god. Wow. What? Bro! Oh no, oh my... Suster! Oh no. What? Ini fitur barunya? Yang dikasih tempat ajudan bisa nge-pet-pet? Oh shit! Take my money. Oh my god. Sekarang outfitnya bisa dibawa
ke dorm? Oh shit, that's a new feature. Oh, enggak gitu, Judan. Oh my god. Wait. No. What? Damn, what is that, bro? Megang. Oh. Oh. What? Nah, no freaking way. Oh, logistik artinya bagus. Mwah. Ah, ini Fion, salah satu yang Fion suka untuk logistiknya sih. Apa Snowbreak, mereka bagus-bagus ya artnya. Final art. Oh my god, she's so cool. Sheesh. I love short hair girl. Wow, Asha. Ini Fion pengen tahu dia kegunaannya apa gitu. Sekiranya buat support atau DPS. Kita lihat sih, kita lihat aja. Yang pasti kayaknya supportnya si buat logistiknya Serno ya, Serno. Tempatnya bagus sih, warna biru. Atau oh. Oke, itu pakai baju barunya ya. Oke, oh, enaknya support. Oke, kayaknya enaknya support. Channelnya jadi DPS. Wait, map baru? Oh, nggak, itu jiggle-nya. Oh wow, mereka bener-bener masukin budgetnya ke sini loh. Itu bosnya pain in the ass, kayaknya sih bakal pain in the ass anjir. Ya kayaknya sih iya deh. Ini co-op ya, ini co-op ya. Kayaknya co-op deh, iya. Pistol ya, kayaknya masih pistol. Iya kayaknya mereka... Itu posnya tolong kondisikan. Oke. Ada new content, oke, ada new content. Akhirnya Nita punya room! Yes! Finally! Yes! Ajir itu main crypto? Yes! Yes! Sensing akhirnya dapat interaction sama Ajudan. Oh my god, itu tidur-tiduran dong sama di kamarnya dia. Dan juga si bocil! Bocil, let's go! Bocil! Oh my god, dia post up nih, bocil, post up. Dan mau diapain? Duduk! No freaking way! Oh wow! Okay, ini new bossnya ya. New boss, new map. Amazing. Itu kayak konsep juga, kayak panggung. Wow, oke, ini budgetnya benar-benar ke trailer ini dapat ya. Ini mengundang banget buat kalian yang baru main Snowbreak. Ini kemungkinan salah satu waktu yang cocok buat kalian main Snowbreak ataupun comeback ke Snowbreak. Di sini hitungannya banyak konten baru dan hitungannya sangat-sangat mengundang sekali ya. Jujur aja nih, dari Serno-nya sendiri sama Enya-nya aja udah ini. Jujur aja, dari Serno-nya sendiri pakaian default ataupun pakaian itunya aja udah bagus banget ya. Ini di scene pertama aja jujur udah bahaya. Jadi Serno ini punya dua kepribadian ya, ada yang biasa, ada yang galak, atau ada yang shy, ada yang tomboy ya gitulah ya. Tapi di sini kelihatan karena dia berubah rambut dari warna putih ke warna hitam. Dan hitungannya dari, kan itu katanya perbedaannya ya, perbedaan kepribadiannya. Dan di sini kita, oh my god, 40 detik pertama aja, itu udah mengundang sekali dari cara kita dansa dengan Serno-nya. Atau, Fin nggak bisa bilang cuma berdansa, tapi hitungannya wow banget sih, jujur aja ya. Wow! Fion jamin banyak konten kreator yang bakal react ke trailer ini, mau itu konten creator dari luar atau konten creator dari Indo ataupun konten creator-creator yang awalnya itu udah nge-react terus langsung ngedrop gamenya karena mungkin susah atau gimana. Jujur ini salah satu game yang menurut Vion calm ya. Kalian nggak, untuk daily-nya nggak perlu ada main, cuman cukup tombol-tombol kecil aja udah kelar daily-nya dan itu pun tidak memakan waktu banyak, hanya 5-10 menit aja kalian main itu kalau misalkan semalas-malasnya. Jujur aja ini kalau dua-duanya bintang 5, Fion jujur nggak tahu harus pilih yang mana. Seno cakep, Enya cakep, bajunya cakep. Fion nggak tahu bakal bisa dapetin mereka berdua. Yang bakal Fion dapetin pertama mungkin si Seno dulu ya. Karena ini mengundang sekali, jujur
kenapa mereka harus banget posisinya itu megangnya di bagian pinggang dan oh my god, ini pakaiannya kok makin kesini makin terbuka ya karakternya ya. Bunseki. Kalau nggak terbuka makin ketat, jujur aja. Akhir-akhir ini mereka lagi step in the game buat menjual pasar mereka ke ini ya, ke gamer-gamer lain ya. Oh my god, oh my god. Oh ya, ini banyak apa namanya, kostum suster, kostum baru buat si Tess, kostum made buat si Cherno. Oh shit, ini buat yang punya duit sih pasti beli lah ya. Dengan ada interaksi apa outfitnya yang bisa dibawa ke dorm ya. Kan dimana kalau di dorm itu cuma pakai default baju domnya sendiri dan dimana sekarang bisa dibawa ataupun digunakan pada saat ada di dom. Dan itu makanya itu salah satu feature mereka, apa feature baru yang mereka implementasikan di patch berikutnya yang hitungannya wah banget sih. Tinggal gimana caranya mereka bisa visit dom ke masing-masing ajudan. Jadi kayak Fion ke masuk ke dom kalian gitu kan. Ah, mungkin bakal kelihatan mana waifu kalian, itu udah jelas kenapa. Kalau para botolnya penuh, berarti itu kalian suka sama operatornya. Gampang, gampang. Apa, semoga kalian suka sama videonya. Bisa komen di kolom komentar. Sekiranya kalian mau Fion reaksi game lagi kah? Atau bisa gamenya nggak perlu Snowbreak. Bisa game yang lain yang belum Fion mainin. Kayak contohnya Art Knight, Blue Archive. Informasi kecil, Fion lagi persiapan dari debut. Buat kalian yang belum tahu Fion, bisa cek video atau short film Fion yang ada lah, video ada apa yang udah Fion upload. Dan tentu saja Fion berterima kasih atas like dan subscribe-nya. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe gratis kok. Itu banget apa banget 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 membantu Fion. Dan juga jangan lupa untuk like-nya karena like juga itu gratis. Like kalian membantu Fion sebagai content creator. Terima kasih sudah nonton. See you next video. Bye-bye.